Assalamualaikum. Hai. Hari ini aku akan buat satu video sangat berbeza sebab aku tak tiru orang. Result raya. Jadi bila orang kaitkan raya dengan result ni adalah mestilah sebab dia result akan keluar lepas kita beraya. Untuk merisaukan mood raya kita semua, kita akan fikirkan tentang result exam kita masa bulan puasa. Kat sini, aku nak kata yang raya kita adalah masa untuk bergembira dan korang semua tak sepatutnya fikir tentang korang punya result masa nak korang tengah beraya lah. Nanti kacau mood raya korang. Jadi, aku nak bagi tips untuk korang semua terima duit raya. Mungkin akan jadi macam ni. Nah, duit raya. Terima kasih, makcik. RM10. Bolehlah aku beli ataupun jadi macam ni. Nah, duit raya. Terima kasih, makcik. RM1 je. Tak hidup masin. Ataupun tak jadi. Mesti hamba kan? So, bila kita nak terima duit raya ni, kita kena terima dengan hati yang terbuka. Walaupun nilai dia tu sikit, tapi niat orang yang bagi duit raya kat kita tu adalah dengan niat sedekah untuk menambah amal jariah dia. Sebab mungkin dia masa bulan Ramadan, dia tak ada masa, tak ada duit nak untuk bersedekah. Akhirnya, dia hanya bersedekah dengan memberikan duit raya kepada budak-budak. Jadi, walaupun nilai dia sedikit, kita kena terima. Next, kalau korang pergi beraya dekat rumah orang, first kali kena jaga adab. Please put your phone away. Jangan even rasa nak buka nak ambil gambar pun. Jangan main phone. Kalau nak ambil gambar pun, ambil gambar dekat rumah ataupun dekat orang yang kita kenal. Bukannya kita pergi beraya rumah orang, kita tetap ketak rapat sangat. Lepas tu kita asyik main phone je. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau korang nak makan kat rumah orang tu, jaga-jaga lah. Janganlah sampai berlambak-lambak pula makan kan. And last kali, yang paling kena ingat, masa korang nak balik, jangan lupa kata terima kasih. Jangan buat muka yang mesti pakcik ni apa, nak mengumpat ke apa kan, lepas balik kan. Jangan buat muka macam tu, tolonglah. Diorang akan rasa macam terkilan kalau kita buat benda macam tu. Itu untuk raya. Next, untuk result. Bila kita nak terima result ni, kita kena terima dengan hati yang terbuka juga. Sebab apa usaha kita lakukan sebelum ni, itulah apa yang kita akan dapat. Apa yang kita study, itulah yang kita akan dapat. Bila kita terima result nanti, janganlah kita rasa benda tu akan ruin our whole. Amat, diorang call. Oh, tak ni. Ni, kita punya legacy ni, ini exam. Campak dah jauh. Jangan bagi dia dekat pun kita punya legacy. Biarlah exam PT3U yang besar tu jadi part of our legacy and bukannya exam yang kita telah mengecewakan. Sebab kita akan rasa sedih di kemudian hari. Biarlah PT3 tu je yang jadi kita punya achievement. Besides kalau kita ambil exam yang sangat menguduka ceritakan ni kita punya result. Untuk tips belajar, just remember, it's forever will not about what we want, it's about what we have left. Korang janganlah target apa yang korang mahukan. Tak target 10A, nak target aku pandai subjek ni, nak target itu lagi ini. Kau target apa yang what we have left. Apa yang kita tinggal. Apa yang kita ada sekarang ni. Kita kuatkan benda tu. Sebab kalau kita target apa yang kita mahukan saja, macam target 10A tu, target 11A tu, kita takkan sampai kita punya full potential. Jadi, kat sini, aku nak cakap yang kuatkan apa yang ada sebelum kita cari apa yang kita perlu lebih mahukan. Itu sajalah untuk video ni. Tak ada nak promote apa. Follow my IG, Islanet, link in the description. And follow my Twitter also. So itu sajalah untuk video ni. Bye-bye.